1 go. Go, go. Go, 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 go. Go, go. Go. Go, 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 go. Cepat, cepat. Go, go. Ah, ada jalan tadi. Turun, turun. Itulah bos. Dulu orang suami coach, gini Jack. Tengok dah lemas. Hai. Marah nampak. Oh. Sorry bos, emosional sikit. Aish. Kau memang selalu emosional. Lebih baik kau berlakon drama lagi bagus. Up and away. Eh, apa ni? Orang cakap up and away lah. Tak payah ni semua. Aku boleh buat sendiri. Badan tu dah lah kocok. Rondam lah berjam-jam. Boleh. Pagi, bos. Ha? Nak saya beri untuk air ni? Tak payah. Aku tak senang. Tak senang? Bukan ke bos bujang yang senang? Ada je jawabnya. Ni kopi, tuan. Ha, ni apa ni? Berapa kali saya dah pesan? Apa ni? Tak payah buat kopi. Saya boleh buat sendiri. Ni semua-semua ni apa benda ni? Bos, saya minta diri dulu ya. Ha. Yolah, tuan boleh buat semua eh. Tapi, tuan bos satu nanti bising. Kita ikut, yolah. Semua tuan besar, semua tuan besar. Ha, tengok, dah hilang. Kopi tadi mana? Tengok, Mak Jas, mau magic. Kalau hilang benda-benda semua ni, siapa susah? Lu yang menganggu, saya sendiri hilang. Ni apa pula ni? Oh, baju ya. Cantik kan? Cantik. Tak payah. Tapi tuan. Apa? Tapi, tapi. Tuan besar marah. Biar dia marah. Tuan, pakai baju ni. Berapa kali saya dah pesan? Saya lemas, rimas pakai baju-baju macam ni. Ya, tahu. Tapi nanti Tuan Besar marah. Faham? Pakai. Tuan Besar. Semuanya Tuan Besar. Susu. Tak payah. Tak apa je. Aduh, Tuan. Tuan Besar sangat, Tuan. Agak hari dah. Tomeh dia, okey. Semuanya Besar. Jika banyak kojol lain nak buat. Aurat, aurat. Aku tidak. Wah, tulang kamu pagi-pagi sudah bawa kacau saya. Wah, jaga. Aduh, basah ni. Basahlah, weh. Main-main sejak kamu. Sana. Waalaikumsalam, tuan. Apa ni? Indonesia rumput, tuan. Lo buat apa ni? Macam ni caranya. Macam ni. Pusing. Aduh, tuan. Baik, tuan. Itu caranya. Baik, tuan. Tuan. Mana beg aku? Dah lama ni, tuan. Sini, tuan. Ya, naik tuan. Ah, sambil siram ni. Bila kalau haus. Okey tuan. Amin. Tuan dah lambat tuan. Sila tuan. Tak payah bersila. Hari ni biar aku aja yang drive. Tuan. Ha? Kenapa? Tak boleh tuan, tuan besar marah. Mana kau tahu tuan tu besar? Gigi dia besar tuan. Kau mengata tuan besar eh? Tuan yang cakap. Cepat. Okey, jalan dulu. Okey dah. Buka terus tak pasal. Tuan, apa lagi kau buat? Tuan, nanti bungkus besi ada mak. Tuan, semua beres nanti. Jangan risau. Tuan, jangan sangkut kepala tuan. Tuan, turun. Ni, tolong kemas-kemas. Apa ni semua? Kupu-kupu yang senang, tapi susah mencari cinta. Jelas satu. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Azlam. Abang juga kalau ni bujang. Memang tengah bujang lagi pun. Tuan cakap dengan siapa? Alah, kau diam je lah. Kau drive je lah. Ya, tuan. Ya, tuan. Alah, tadi aku nak drive kau tak bagi. Ya, tuan. Sorry. Adam, driver saya. Inilah kisah Dubai. Mami dah tak ada daripada kecil lagi. So, daddy dengan orang gaji lah yang membesarkan saya. Walaupun daddy saya ni garang orangnya. Tegas. Sikit-sikit sosial. Tapi, he's my hero. Tapi sejak kebelakangan ni, asyik bising-bising. Memekak je. Nak bingit telinga ni.
You all nak tahu siapa? Check it out. Kubu-kubu yang senang. Penalti. Apa pula? Dia yang jatuh sendiri. Apa ni? Eh, bukan penalti. Penalti. Lah. Tak ada. Kaulah. Belah. Tak ada. Mati. Apa ni jadi? Tendang kan? Kan saya tendang kan dengan bola, dengan daddy ke belakang kan. Kau jangan banyak songeh. Dah, berhenti. Jangan buang masa. Sini, aku nak cakap dengan kau orang. Kau lah. Buang layan sangat dia orang ni. Masih. Ni siapa ni? Apa orang gaji akulah. Sini, massage. Baik, tuan. Terima kasih. Korang ni apa nak jadi? Main bola dengan orang gaji. Buang masa, main-main. King, tak ada tanggungjawab. Sampai bila korang nak macam ni, ha? King. Alah, relax, Daddy. Kan saya pun balik dia boleh wosi. Ijazah pun tak dapat lagi. Ijazah. Ajijah aku mana? Pendek kan cerita? Mulai besok. Kau ambil alih. Tak dekat? Besok. Kau Rem. Kau jadi PA dia. PA? Aku PA kau. Kau tahu apa tu PA? Tak tahu tuan. PA tu PA. Apa tu? Personal assistant. Gaji saya? Gaji tanya orang gaji. Gaji ada tanya gaji. Ingat? Aku bagi kau tempoh 4 tahun. World Cup sekali lagi. Kalau kau tak bawa balik calon menantu untuk aku, keseluruhan harta ni memang aku yang punya. Memanglah aku punya. Faham? Faham, Daddy. Bermakna? Tak ada makna. Bulus. Sorry. Sebab itulah semua orang tak berani dengan Daddy I. So I dengan Ram pun mulakanlah operasi. Jalan-jalan cari calon. Bukan calon pilihan raya, calon isteri. Lemas lah pakai baju-baju macam ni. Panas. Macam manalah dia orang boleh pakai baju-baju macam ni. Luka rasanya. Bercakap pasal calon. Kat mana nak start ? Cakap seorang. Sheila. Lawak betul dah ni. Jom kita tengok. Kubur yang senang. Bang, ambil hantu, bang. Okey. Ih, sedangnya, bang. Makan. Tu ada banyak lagi. Sedap, bang. Bang! Tolong. Tak cakap, bang. Nanti esok. Tisu. Lap mulut dia. Tisu. Ada lagi. Ni nak buat aku beli tolak bala ke? Kau tu bala yang kena tolak. Makan. Kenapa? Dah. Minum. Cili padi ya? Ada cili padi. Belah. Bang, sebenarnya Sheila nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada abang sebab belanja hari ni. Nanti belanja lagi, okey? Jadi, Sheila nak suruh abang. Tak payah. Engkau. Buka mulut. Buka. Bang, makanlah, bang. Tak boleh. Makan. Abang ni dah makan. Abang ni pula. Abang kena makan. Tapi, abang. Abang makan. Sedap, bos. Sedap.
Kau pernah makan kasut saya dulu? Tak pernah kan? Aku pun tak pernah. Makan, makan, makan. Bang, bang nak pergi mana ni? Abang pergi jahanam. Abang pergi depan. Saya makan eh? Ya, makan kan? Bos, macam ni tak boleh jadi bos. Macam mana nak buat isteri? Kau nipu satulah. Aku suai jas yang cut. Tip top. Ni apa ni? Cun apa? Tip top apa? Memanglah cun. Memanglah tip apa, top apa. Tapi lojok. Mau bankrupt, harta diri aku tu tak. Kau ni, sekarang aku tak kira. Kau kena cari muslihat supaya aku boleh belah daripada sini. Sorry. Sleeping Beauty. Sheila, mama Sheila. Sheila ngantuk. Abang kejut Sheila. Sheila jaga. Sheila berjaga 3 jam je satu hari. Aduh. Anak siapa lah kau bawa ni? Dah, sekarang aku tak kira. Kau tunggu sini sampai budak ni bangun. Bila dia bangun nanti, kalau dia lapar, dia nak sahur, kau order je lagi eh. Lepas tu, kau hantar dia balik. Sekarang, aku nak hantar dia aku balik. Cancel! Sorry, sama cerita balik. Dah macam-macam perempuan yang Ram tolong ejas kan? Tak cukup dengan tu. Kita orang cuba kaedah internet. Dapat. Okey, cun. Semua okey. Tapi... tak berapa nak cun lah. Kenapa? Kubur yang senang. Excuse me. Cik, boleh tepi sikit tak? Saya Cik Azlan. Alman tunggu. Apa salah dengan dia ni? Siapa ni? Entahlah, Abang. Abang. Oh, kenal saya tak? Azlan. Alman tunggu. Kenal ke? Saya 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 Azlan. Dah lama tunggu. Kenal ke? Saya Azlan. Dah lama tunggu. Kenal ke? Mulutlah. To make up. Cik Azlan. Sudah lama saya menunggu Cik Azlan. Well, I... Lihatlah pantai yang indah. Terdampar luas. Bersama dengan camar yang pulang, Cik Azlan. Lihatlah, Cik Azlan. Kelihatan. Kelihatan mentari yang terbenam menanti bersama-sama kepulangan. Kepulangan nelayan-nelayan mencari sesuap nasi, Cik Azlan. Silakan sambung, Cik Azlan. Suap nasi itu telah diorder oleh nelayan itu yang ada di situ, di pantai dalam ataupun mungkin di bangsa. Kuda laut, babun laut dan ayam anjing laut. Tolong! 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 Tsunami! Tsunami! Sambung. Sesuap nasi tak mungkin dicari. Sekiranya tidak ada usaha yang dilakukan. Oh, sampan. Tanpa dirimu bagaimanakah hidup-hidup nelayan sekarang? Tanpa dirimu... Lambat-lambat. Lambat 5 minit tau. I tak sukalah tunggu. Apa ni? Baru 5 minit. Belum 500 minit. Alah, selekehnya. Kenapa you selekeh ni? Dengan baju tak bergosoknya, malulah kat orang. Masuk dalam, masuk dalam. Malu kat orang. Orang suruh pakai kok-kok tau. Tali pinggang tak pakai. Alah, sakit buat tali pinggang mata. Sakit mata. Alah. Tu tangkal apa tu? Batu belah, batu bertangkuk.
Azlan, tolonglah jaga standard sikit. I tak boleh tau. Azlan, Azlan, pening kepala I. Jangan panggil Azlan. Panggil Bujang je. Ah, Bujang? Tak kelaslah Bujang. Tolonglah bagi standard sikit. Malu dekat orang macam orang kampung. Tengoklah rambut tu tak berset-setlah sikit kalau nak keluar dengan air. Macam bulu jagung rambut tu. Halo, ni apa lagi ni? Buat macam ni? Alah, tulang. Apa sebab kurus sangat? Mak bapak you tak bagi makan ke Azlan? Lain kali makan vitamin, ya? Kalau nak jalan dengan air, biarlah gemuk sikit baru padan. Ha? Kenapa tak jawab air punya call? Ha? Tengok-tengok. Oh, pandai, eh? Tadi saya dengar miss call you. Ah, tu. Tengok. Oh, buat sini handphone tu. Mari sini tengok. Nah. Hei, handphone tu bila ni? Amboi. Hei, handphone buat jadi kelompok macam sesuai. Hei, Azlan. Orang sekarang pakai handphone yang color. Ada 3G lagi. Hai, apalah Azlan, Azlan. I tak suka, bukan apa. Hai, sebenarnya, I tegur tu untuk kebaikan you. I bukannya apa. I bukannya kontrol. I tak kontrol. I tak pernah. I tak pernah kontrol orang tau. Tapi kan. Minum. Hey, letak balik. Letak balik air tu. Ada ke pegang air macam tu akak kelas macam tu? Macam orang kampung. Hei, kenalah jaga standard ni. Malu dekat orang ni. Ha, tak dong ajar ke? Mula-mula buat macam di tangan. Ha, lepas tu perlahan letak di bawah ni. Okey. Lepas tu angkat. Lepas tu pandang kiri dan pandang kanan. Lepas tu senyum. Ha, lepas tu minum. Tangan. Excuse me, sir. Can I have your order, please? Can. Cantik baju ya? Kasih. Ya. Cuba you bangun jap. Bangun je. Buat apa? Alah, I nak tengok keanggunan you. Ah, I beli baju ni mahal tau. Cantik kan? Cantik. Memang cantik. Cuba you duduk sebelah ni. Tak apa, duduk sebelah ni. Duduk sebelah dia. Apa-apa ni? Sama baju ya? Ha? Beribu! Huh? Oh, kerja sini tak cakap eh? Apa pula? Tolong sikit. Tak ada kelas nak kerja sini lah. Hey, apa tolong-tolong? You yang kena tolong dia. Sekarang, you tolong order, you tolong makan, you tolong bayar sendiri. Banyak cakap tak? Macam nak pekik sangat. Huh, dah balik dulu. Mana handphone yang tadi? Balik. Azlan! Azlan! Kau nombor satu. Tak ada baju lain nak pakai? Syuh! Sampai juga akhirnya. Tuan, dah sampai tuan. Kita. Sila tuan. Aku boleh buka sendiri. Dam, macam biasa. Tidur. Terima kasih tuan. Apa lagi ni? You tak boleh tengok air senang ke? Sini. So, inilah kisah hidup saya. Sebab itulah sampai sekarang saya masih bujang lagi. Nama pun bujang. Jangan jadi macam apa yang daddy saya cakap. Social. So, pada semua you all gadis-gadis tu yang nak masuk jadi calon, talian SMS masih lagi dibuka. Teruskan mengundi. Kita jumpa selepas ni. Calon BT. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Happy nampak? Biasa. Tengok. Oh, ya, bos. Hari ni bos ada meeting dengan staff pukul 10. Before lunch, bos ada teleconference dengan Alan Bond dari Sweden. Lunch dengan Tan Sri Yasin Muhyiddin. Petang, bos ada golf dengan Akira Halal Kurosawa dari Jepun. Malam ni pula... berjalan pula. Malam, kita karaoke. Karaoke cancel? Ha? Kau kenal tak oi belakang tu? Yang mana satu? Yang berapa? 34 tu lah. 34? Ish, bos. Biar betul. Ha?
Tak kalau macam tu bos, malukan saya tu. Okey bu. Seperti itu. Habis tu? Yang sebelah dia. Rambut pirang tu? Ha, iyalah. Ha. Macam, okey tak? Tahu lah bos. Hey, bila bos tanya, siasat. Jangan pandai-pandai bagi jawapan tak tahu. Kau faham ke tak faham? Ha? Bermakna? Tak ada maknanya. Pergi tak cepat. Bos, saya cakap untuk bos. Ha. Okey. Ha, nak makan. Eh, aku kena bawa beg aku. Tak nak. Sorry, Pa. Relax. Hujan senang. Wanginya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat saya Rini. That's my boss. This is my card. Ini satu untuk you lah. Thank you. Welcome. Anything, anytime you call. Hmm. Dia bawa besar kat sini tu. Alamak. Oh, yeah. Hi. Anytime. Ah, not in a lock. Sure, sure. Okay, bye. Hi. See? Rema. Rema. Yeah. Selamat pagi, okay. Tuan. Apa? Mak, kau boleh tutup. Okay. Tapi, tak. Remy. Tak boleh. Kenapa dengan bos tu? Macam je. Buat kerja. Lin, kenapa dengan bos kita tu? Entah, aku tak tahu. Rasa gerah-gerah hanya masuk marah-marah tak lah. Dia tak okey. Macam ni. Itulah. Mana satu ni? Macam je. Alamak. Bagi, so what? Oh, ya ke? Tak tahu projek. Pening. Apa duit tak ada ni? Tak tahu apa. Tak tahu. Mana boleh? Tak boleh. Tak tahu nak cakap dengan dia macam mana nanti. Tak ada lah. Mana boleh? Ayu pun sama. Ya ke? Tutup. Habis tu. Kenapa dengan bos tu? Ni kita cakap sini, kita cakap macam tu. Macam mana ni? Macam je. Macam mana ni? Ayu pening lah. Kau cakap? Ha? Kau je lah besok. Settle, bos. Bos, nak sini umumkan? Kumpul dia orang. Guna Chandran on Tai Kim. Sini. Meh, dekat lepas. Sebenarnya hari ini saya ada pengumuman. Kita dah sama-sama dalam syarikat ni sekian lama. Dan duka cita dimaklumkan bahawa syarikat ini sedang mengalami masalah yang paling kritikal pada abad ini. Dan saya dah cuba selayu upaya untuk menyelamatkan syarikat ini. Namun, lepas ni awak semua boleh packing-packing barang. Dan boleh ambil gaji. Saya ingin maklumkan bahawa syarikat ini akan ditutup. Tutup? Bos! Apa makna semua ni? Tak ada maknanya. Dan pengumuman ini juga adalah sebenarnya hari April Fool's Day. Apa lagi? Apa lagi? Bukan lawan ni. Kau gelap. Kau gelap. Apa sedih sangat? Kau gelap. Kau gelap. Kau pun gelap. Sabar. Bos. Bukan ke satu hari bulan tu besok? Ya ke? Salah ke jam aku? April Fool. Apa dia, bos? Aduh. Banyak stok dah habis dah. Alah, apa gambar? Murni? Ya, bos. Mai? Mana duduk ni? Kita tengok stok berapa dah habis semua. Ya, bos. Ni stok kita. Murni. Rajin Murni. Macam bekas isteri saya. Tak apalah, bos. Bos tak payahlah kesian kat saya. Sebab saya kan kerja kat sini. Lagipun bos kan bayar gaji saya. Murni. Murni kan, kalau kahwin dengan saya,
segala harta benda ni, kedai ni semua bagi kat Muni. Boleh kamu ni. Bos. Kamu ni boleh. Apa ni bos? Apa ni? Aduh. Wajak punya orang tu. Tak sedar sendiri. Ha? Hanya dengan hantar semua boleh tinggal aku. Ha, silap. Hari ni juga aku boleh kerja. Bodoh. Muni. Bodoh punya orang. Sayang. Sayang. Sendiri punya orang tu. Eh, Cik Adik, apa marah-marah ni? Adik apa? Ui. Kau nak berhenti kerja? Alah, kau ni baru kena kacau sikit dah nak berhenti. Kau layan je lah. Ha? Kau nak suruh layan? Kau tahu tak, bos aku tu tua sangat. Lepas tu dah ada anak lima. Lepas tu busuk, mengerutu pula tu. Iya. Alah, merutu pun merutulah. Janji? Ha, kau dengar sini. Tiap-tiap pagi, aku bawa kereta, aku drive pergi stesen minyak dia. Aku isi minyak free. Kau kahwin je lah dengan dia. Eh, Muni, come on lah. Kita ni sekarang kat bandar. Kat bandar ni memang banyak sangat buaya darat. Tapi, kau pandai-pandailah jaga diri. Eh, kau dengar sini, eh. Aku sanggup jadi anak dara tua daripada jadi mangsa bojan tua, okey? Kau dengar? Apalah kau ni. Malas. Mr. Azman? Yes, boss. Do you have any problems? I got problem, boss. Which is? I speak English little je. Good. Yeah, thank you. Very thank you, good. Boss. Mulai hari ni, awak pergi ambil kursus bahasa Inggeris. Sekarang awak balik buat kursus. Come on. Banyak masa ni. Okay, next, Rosita. Do you have any problems? No, sir. I have no problems, sir. I speak good English. Very good English. Rosita, maksud saya, awak ada apa-apa masalah di cawangan awak? Oh, ada. Ada-ada. Sebenarnya, kita ramai sangat pekerja. Tetapi semua tak mau berhenti. Dan kita tak mampu nak menampung perbelanjaan semua lebihan pekerja. Selepas berbincang, Encik Kelvin ada cadangan yang baik, iaitu kita beri mereka pencen saraan awal. Cadangan you? Yes. Kalau buat begitu, kita akan jimatkan 3.8 juta ringgit setahun. Wow! Excellent! Brilliant! Thank you. Kelvin. Yes, tuan. Kalau macam tu, I cadangkan you jadi orang yang pertama untuk ambil pencen saraan awal tu. You berhenti dulu. Tapi tuan, tak ada tapi-tapi. Kalau you tahu tentang bisnes, you takkan berhentikan pekerja-pekerja. Sebaliknya, you gunakan lebihan pekerja untuk dapatkan 10 juta ringgit, bukan untuk selamatkan 3.8 juta ringgit. Tapi tuan, jika Shut up. Read my lips. Saya tak nak pekerja-pekerja saya diberhentikan. Saya mahu semua manager-manager yang ada di sini untuk bekerja lebih keras lagi dan meningkatkan produktiviti di syarikat ini. Faham? Faham, bos. Bagus. Anything else? Faisal. Cik Bujang, can I stand? Yes, you may. Usah. Cik Bujang, projek kita di Sepang sudah pun dapat tender, dah berjaya. Kita perlu lebih ramai pekerja. Esok, lusa, kita kena buat interview. Boleh? Bagus! Bagus! Dengar sini semua, ya. Contohilah Cik Faizul. Kita ambil pekerja, bukan berhentikan pekerja. So, saya takkan... Good job. Are you okay? Baiklah. Ada apa-apa masalah lagi? Betul tak ada masalah? Tak ada masalah. Okey. Kalau macam tu, sekarang you all keluar cari masalah. Come on. Hurry up. Line clear. Okay, dah naik.
je pun, ya pun. Kapar. Aduh. Timah. Arun. Acong. Fazia. Mana dia orang? Bila time lunch, kan main lagi, eh? On time. Bila masuk kerja, lembab. Like boss, like staff. Mana dia? Wey. Eh, ya wala supercalifragilistic espialidocious. Wey, mana pergi budak-budak kat sini ya? Tak kerja. Ha? Oh, mana pergi? Ah, last time. Last time. Ada apa-apa yang boleh saya bantu, bang? Bantu? Aku nak jumpa dengan bos kau, Cik Azlan. Bawa aku pergi jumpa dia. Oh, nak jumpa Cik Azlan. Ha. Dah buat appointment? Eh, tak payah appointment lah. Aku kawan lama dia. Kau faham tak, ha? Satu sekolah. Kau tahu, petang-petang aku main bola dengan dia. Masa tahun bila tu? Sekampung ke apa? Cepatlah! Kau siapa? Ya, ya. Office boy? Office boy? Nah? Tak apa-apa sangat. Tolong bawa. Eh? Kenapa marah-marah ni? Ada sakit asal. Jangan cakap banyak. Cepatlah! Alah, dia ni. Kuang hajar betul. Masuk tak ketuk pintu. So, where were we, cik? Aku bukan nak jumpa kau. Aku nak jumpa bos kau lah, bodoh. Ish, kalau aku tendang kau nanti. Awak nak jumpa dengan bos saya tu, Cik Azlan, kan? Alah. Sini sekejap. Relax. Apa lagi? Sini sekejap. Tengok. Alamak. Cik Azlan, sorry. Saya memang tak perasan tadi. Tak perasan, eh? Sebenarnya, saya pun tak perasan saya bos. Awak jangan ingat semua bos kena pakai smart-smart, pakai coat, pakai tie, pakai seluar slack, pakai kita besar. Sorry, Cik Azlan. Awak ni, pakaian kemas macam ni, awak ingat perangai awak bagus sangat? Tahu, Cik Azlan. Eh! Awak kena ingat, tak kira di mana level awak, semua orang awak kena hormat. Tak kira dispatch ke, kerani ke, pencuci tandas ke. Saya tahu. Faham? Faham, Cik Azlan. Faham. Saya minta apa lagi? Tak ada apa-apa, Cik Azlan. Tak ada apa-apa dah. Minta maaf, Cik Azlan. Sorry. Tunggu apa lagi? Okey. Jalan. Terima kasih, Cik Azlan. You memang lah. Tak apa. Okey, nanti aku balik. Okey, bye. Awak tak apa-apa. Cik. Awak tak apa-apa ke? Cik. Sorry, eh. Saya tengah baca ni tadi. Tak apa. Awak... memang kerja kat sini ke? Tak. Saya baru nak interview kat tingkat 2. Oh, ya ke? Awak kerja kat sini ke? Saya kerja kat sini. Saya driver. Yang tu, yang katik-katik macam yang selama tu buat saya. Oh, ya ke? Bos? Aku bos. Boleh. Awak nak interview tingkat 2 ke? Tingkat 2. Saya kena sangat dengan bos kat tingkat 2 tu. Saya ada tips untuk awak. Kalau dia tanya apa-apa, awak jawab, "Yes, bos." Yes, bos. Yes, bos. Eh, betul yes, ke boss. Ni? Eh, betul. Cakap yes, bos? Kena cakap. Eh, awak main-main kot. Kalau awak amalkan, garanti awak dapat kerja. Ya ke ni? Ya. Okeylah, saya pergi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Bye. Good luck. Pakaian awak, kau melambangkan kerja pejabat. Awak balik sekarang. Halo, Faizul cakap. Hello. Ni bujang ni. Ya, Cik Bujang. Apa saya boleh bantu, Cik Bujang? Kejap lagi. Ada seorang awak Chun. Dia nak interview. Dia pakai baju hijau. Kau interview ala kadar aje. Ya, Cik Bujang. Kau pastikan dia mula kerja besok. Saya bagi gaji dia RM2,000, Cik Bujang. Sempoi. Okey, line clear. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Happy nampak? Lama.
Inilah perempuan pilihan hatiku. Kejap lagi dia turun. Habis dia turun nanti. Kau siap dengan aku, aku tukar luar. Mulai hari ini, kau bos. Aku driver kau. Saya bos? Bermakna? Aduh. Banyak orang bermakna. Aku tunggu tau. Ya, bos. Masuk. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Fai. Faizul. Faizul. Saya Muni, Ya. Terima kasih. Sila duduk. Sorry, bilik saya ni panas sikit. Tak ada aircon. Ada buat sijil? Boleh saya tengok? Yes, bos. Kan bagus, tapi awak tak ada pengalaman, Awak ada kerja kat mana-mana sebelum ni? Yes, bos. Saya pernah kerja. Saya kerja sebagai supervisor di stesen minyak dekat Batu Tiga. Kenapa awak berhenti? Saya berhenti sebab... bos digatal, bos! Bos, okey. Bos, bos okey ke, bos? Okey, maafkan saya. It's okey. Bos kat sini tak katal, insyaAllah. Kalau awak diterima bekerja, sanggup ke awak kena marah? Yes, bos, saya sanggup kena marah, bos. Sanggup ke awak kerja lebih masa? Yes, bos, saya sanggup. Okey, kalau macam tu, gaji permulaan awak RM2,000. Yes, bos. RM2,000. Yes, bos. Saya setuju, bos. Okey. Kalau macam tu, esok awak lapor diri ke Cik Departemen, isikan dokumen, bawa sekali awak punya sijil dan boleh mula bekerja. Yes, bos. Thank you, bos. Ya. Apa cerita? Okey. Confirm. Okey, Faizul. Thank you. Bangun. Tuan. Dah. Sini, tuan. Aku kan nak balik. Dah tu. Kain. Bukan kain baju, kain bubuk. Cepat. Ni dia, tuan. Tuan. Tuan apa? Tak ada apa-apa, exercise. Tuan nak buat apa, kain lap? Aku nak pasang kereta. Tak boleh, tuan. Nanti tuan besar marah, tuan. Sekretari aku panggil kau. Dia buat apa? Dia nak bagi duit. Duit? Duitnya hal laju. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Baju pakai kancing apa? Sepandik je bunyinya. Pakai baju. Awak. Awak. Siapa yang macam pernah kenal lah? Tunggu sekejap. Awak, betul lah awak cakap. Mulut awak masin tau. Saya dapat kerja tau. Macam tak tahu je masin. Terima kasih awak, Alah, biasa je. Siapa nama tadi? Nama saya Murni. Cik Murni. Saya Bujang. Masih Bujang. Ni nak pergi mana ni? Saya nak balik bandar. Kebetulan saya pun nak ke bandar. Nak ambil bos saya. Ya? Rasa macam nak tumpang je kan? Apalah awak ni? Mana ada? Saya nak balik naik bas lah. Tak ada. Malunya aku. Ini pun kira macam bas lah juga. Tak payahlah. Bujang nanti bos awak marah pula. Saya selalu marah bos saya. Iya. Tak percaya tanya saya. Tolonglah. Tengok, orang dah tolong dia, tak nak tolong kita. Please, last. Awak nak suruh saya tolong apa? Tolong duduk je. Lain clear tu. Amir, silakan. Okey. Pelik lah. Anak siapa lah ni kan? Terima kasih. Sama.
Jalan, jalan. Masuk dalam sikit, masuk dalam sikit, masuk. Awak, siapa nak buat kereta ni? Awak, siapa nak? Eh, lah saya bawa. Sorry. Apa khabar? Dah pakai dah. Alhamdulillah. Apa aku nak cakap ni? So, confirm ke awak start kerja besok? Eh, macam mana awak tahu yang saya mula kerja esok? Eh, macam mana saya tahu ni? Saya main agak-agak je. Betul ke? Cik Faizul tu baik orangnya. Ai? Macam mana pula awak tahu yang bos saya tu nama dia Cik Faizul? Dia kan bos kat situ. Selalu jumpa kat lobi, ramah orangnya. Muni, kalau saya tanya, jangan marah. Tanyalah. Kalau saya nak minta awak, boleh? Ha? Awak punya phone number. Boleh? Boleh. Tapi tak bolehlah call selalu, okey? Kalau ada masalah, bolehlah call. Tapi kalau boleh, janganlah masalah kewangan pula. InsyaAllah. 5 minit sekali, I call. I pula. Saya call. Alah, t-shirt murah-murah boleh lah, Kak Pak. Tak payah mahal lah, murah. Kejap, Bang. Sat. Mahang kacau ni. Bang, saya pun nak cakap. Sat. Nak. Nak sembang sangat. Amboi. Hang, kalau buat kerja tu biar elok. Elok lah, 20 jam dah sembang. Jangan hang nak bila-bila sangat. Pilih apa dari tadi sampai lalu. Umur 23 tahun. Kalau ketampa, umur 23 tahun dah 2-3 anak dah. Yelah, Mak. Nanti saya telefon balik, eh. Saya rindu sangat, Mak. Assalamualaikum. Tengok baju tu. Cantik kan? Yang tu. Hai, hello. Tepilah. Tepilah. Sempur je dia ni. Apa ni? Orang tak layanlah. Tepi. Nanti dulu. Apa yang nak cakap ni lebih penting daripada AF, okey? Alah, kami dah tahu dah. Kau dah dapat kerja baru kan? No. Apa? Cakap cepat. Excuse me. Thank you. Ya, aku dapat kerja. Lepas tu mak aku siap cakap aku ni senang sangat dapat kerja, tapi susah sangat dapat suami. Apalah? Hey, babe, macam mana tak susah? Setiap kali orang nak tackle dia, dia tekam macam harimau. Siapa nak tackle? Alah, orang cakap tu apa kurangnya? Amboi, kau ni meluk boleh tahan juga. Dah, kau ingat tak apa mak dia kata itu di cerita? Dia takkan kahwin. Sampai repu dalam kahwin. Amboi, kau Remy. Kasut berkilat siang malam pakai tie. Hebat. Hey. 9 to 5. 5 a.m. Overtime. No limit tau. Gigit nampak? Aku gigit kan? Tuan. Bos. Cepat. Tak payah. Berapa kali dah pesan. Rimas. Rimas kau tak. Hey. Pintu aku. Buka lah sendiri. Buka. Entah. Jangan. Cepat. Kejap. Nanti. Apa? Nanti. Tunggu. Bos, ada yang pada bos. Nanti. Kau ni nak ke mana? Apa nak jadi ni? Asal malam je kau keluar. Asal kau keluar je malam. Alah, biasalah, Daddy. Batman. Mestilah keluar malam. Batman. Ni siapa? Robin? Social. Birthday Daddy dah dekat. Ingat, kau kena bawa calon. Alah, Daddy don't worry. Sebelum hari yang ke-29, saya akan bawa balik calon. Bukan satu, 10. Kau ingat, tak ada calon, tak ada harta. Don't worry, be happy. Yelah, banyaklah happy kau. Adam, ya tuan. Bawa jalan leluk. Ke jalan mana? Baik, Tom, sah. Sosial. Tak faham lah korang. Aku rasa korang lagi tak faham aku, tahu tak? Pergi. Sabarlah. Sabar, aku pergi duduk. Sabarlah. Ya. Betul ke perempuan bumper yang 34 tu nak jumpa aku? Oh, tak betulnya. Dia dengan mak dia nak jumpa bos tu. Mak dia buat apa?
Kenapa? Sekejap sekali. Lah, bukan ada kereta. Nyebrang je lah. Bukan. Betul. Sana dah pergi. Sana dah pergi. Sana pun dah pergi. Sana pun dah pergi. Ah, situ belum lagi. Tengok, toke tu penuh je. Mesti tengah tak ada berniaga. Best lah. Mama. Eh, you. You cakap nak bawa mak you. Eh, diamlah. Pegang ni. Darling-darling. Thank you. Welcome. Darling-darling. Ya. Yeah. You nak tahu tak? Dah berpuluh lelaki I kenal. Tapi you the only one yang faham I. Ya ke? Terima kasih. You baru kenal I hari ni. I pun baru kenal you. Tapi you tahu apa I nak. Ya. Yeah. Memang. Darling. Ya. Yeah. You bayar semua kan? Ya. Yeah. Memang I. Darling. Ya. Yeah. Kalaulah you sayang dekat I macam ni sekali. Besok pun I sangkut kahwin dengan you. Wow. Tadi cakap nak pergi shopping. Pergi tengok. Pergi. Go, go. Jomlah. Tak apa, tak apa. Banyak lagi I nak beli. Tak apa, pergi dulu. Ya, Rem. Sini. Kutuk, Pak. Apa punya perempuan kau adjust untuk aku ni? Kalau saya tahulah macam ni. Baik saya ada kemik mak dia. Jangan mengaut. Sekarang, kau tunggu sini sampai dia habis shopping. Lepas tu kau pikul lah bapak ini. Lepas tu, jangan lupa hantar dia balik. Sekarang aku nak hantar dia aku balik. Bermakna? Tak ada maknanya. Bos! Apa aku nak buat ni? Kubur jam senang. I think kalau you all tengok, mesti you all dah agak kan? Perempuan jenis apa ni eh? Pisau cukur ketiak. Yang ini. Lanjut di pasaran.